Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pemukulan beduk digital sebagai tanda peluncuran abad kedua Nahdlatul Ulama. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Mustasyar PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Sukarnoputri. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar beserta seluruh jajaran Suriah. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Yahya Kholil Stakub beserta seluruh jajaran PBNU. Yang saya hormati para kiai, para masyayikh, para alim ulama, yang saya hormati para menteri, Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, yang saya hormati keluarga besar Nahdlatul Ulama, para Nahdiyin, yang saya hormati selamat pagi Muslimah NU, yang saya hormati Fatayat NU, selamat pagi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Banser Nahdlatul Ulama, selamat pagi, siap. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Yang saya hormati keluarga besar Pagar Nusa, selamat pagi. Yang saya hormati keluarga besar Ansor, GP Ansor, selamat pagi. Yang saya hormati keluarga besar Esjari. Ada yang belum? Tadi saya kagum betul drum band-nya Banser. Tadi yang dibawakan We Will Rock You. Itu biasa yang dinyanyikan oleh Freddie Mercury dari Queen. Sekarang Banser sudah seneng Queen. Bapak-Ibu sekalian, panas?
panasnya pagi hari ini adalah panas yang sehat. Karena vitamin D bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi panas yang sehat. Pertama-tama atas nama rakyat Indonesia, saya mengucapkan takniah dan syukur, mengucapkan tasyakur, terima kasih dan bersyukur atas peran NU untuk bangsa dan negara. Selama satu abad, NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman. Para kiai, hadirin yang saya hormati, memasuki abad kedua, insya Allah NU akan tumbuh semakin kokoh, menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat, memberikan contoh hidup adab Islam yang baik, menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran, tata krama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotong royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Para kiai dan hadirin yang saya hormati, di tengah gelombang perubahan, NU harus terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab. Saya berharap lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdiyin-nahdiyin muda yang menguasai iptek terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Selain itu, saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga momentum abad kedua NU ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keindonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya membuka resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia menuju layar LED untuk melaksanakan pemukulan beduk digital. Mohon berkenan mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Rois Am PBNU serta Ketua Umum PBNU untuk meluncing abad kedua Nahdlatul Ulama. Kami persilakan. Ladies and gentlemen, we will see the symbolic digital beduk hitting ceremony as we embrace on the second century of Nahdlatul Ulama. سنشهد الآن قرعة قبول إذانا ببدء القرن الثاني لجمعية نهضة العلماء. طيب. Sesaat lagi Pak Presiden dan Wakil Presiden dan yang lainnya sesaat lagi akan memukul beduk digital. Kita akan hitung bersama. Ya. Kita akan hitung mundur. Bersama-sama kita akan countdown. Baik. Mari kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1.